warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, Imam Bilal, muslimin dan muslimah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang terang sampai kepada langit, majlis yang mana bukan sekadar kita berada di dalam majlis ilmu, bahkan langkahan kita, perjalanan kita kepada majlis ilmu akan dicatat tiap-tiap langkahan kita 100 kebajikan. Belum lagi sampai masuk dalam majlis ilmu, langkahan kita malaikat akan catat tiap-tiap langkahan kita 100 kebajikan. Wa iza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana bi kulli kalimatin hasanah. Apabila duduk seseorang di sisi majlis ilmu, wastama'a ma yaqul, dan istima' tuntut dengar akan perkara yang disampaikan, adalah bagi tiap-tiap kalimah yang dituntut dengar 1 kebajikan. Wastama'a ma yaqul, istima' dipanggil, tuntut dengar akan ilmu yang disampaikan tiap-tiap kalimah yang kita dengar 1 kebajikan. Di wastama'a istima', bukan hanya terdengar, bukan. Dia satu dia panggil mendengar. Satu tuntut dengar dia panggil istima', tuntut dengar. Hak tuntut dengar tu yang dapat kebajikan tiap-tiap 1 kalimah yang didengar. Adapun hanya kebetulan berada dalam majlis ilmu yang mana kita ni pun tidak nak berapa berahimana, tak berapa suka mana, tapi tak larilah duduk, kebetulan terdengar, itu tidak ada kebajikan. Istima' tuntut dengar. Yang kita naknya adalah mustami', orang yang tuntut dengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Ini kita biasa dengar hadis ni. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, istima'. Hendaklah kamu jadi orang yang berilmu, orang yang alim, ataupun jadi orang yang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, orang yang tuntut dengar, tak ada telinga tapi betul-betul tuntut dengar, ambil tumpuan. Itu mustami', yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustami'an ni perintah Nabi, sekurang-kurangnya kita orang yang tuntut dengar. Wala takunir rabi', jangan jadi orang yang keempat. Berilmu pun tidak, belajar ilmu pun tidak, tuntut dengar majlis ilmu pun tidak, fatahlik, maka binasa. Jadi mudah-mudahan kita tergulung di kalangan mereka-mereka yang tuntut dengar. Dia contoh dia beginilah. Dalam hadis, al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain. Al-mustami', orang yang tuntut dengar, syarikul qail, berkongsi dengan orang yang berkata. Wa huwa, dan ia orang yang tuntut dengar,
ahadul mughtabain, salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Yang mengumpat qail hanya seorang. Seorang laginya al-mustami', orang yang tuntut dengar. Dua-dua tu orang mengumpat belaka. Dua-dua tu orang mengumpat belaka. Al-mustami' wa huwa ahadul mughtabain. Orang yang mendengar umpatan tu pun salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Jangan kita kena, kita tak tambah, kita dengar saja je. Ha, tu sama je. Tapi al-mustami', bukan hanya kita kebetulan berada tempat yang sama, tempat kerja kita. Dia mengumpatnya di tepi meja kita. Memanglah terdengar di telinga kita. Tapi kita ambil dengar ke tidak? Kita tuntut dengar ke tidak? Kita tidak istimak. Kita tidak istimak, kita tidak tuntut dengar, maka kita bukan mustami', bukan orang yang tuntut dengar. Hanya oleh kerana dia mengumpat tu berhampiran dengan meja kita, maka umpatan dia masuk dalam telinga kita. Tapi kita tuntut dengar ke tak? Tidak, kita tidak masuk dalam di kalangan orang yang mengumpat. Hanya terdengar, nak lari tak boleh dah sebab kita kerjanya di situ. Itu beza. Tuntut dengar dengan hanya terdengar. Jadi, hak kelebihannya, kita melangkah kepada majlis ilmu, satu langkahan, seratus kebajikan, kita duduk dan kita tuntut dengar. Tiap-tiap satu kalimah yang kita tuntut dengar, satu kebajikan. Ini nak cerita berkaitan dengan kelebihan kita menghadiri majlis ilmu, yang mana kelebihan menghadiri majlis ilmu ni kita biasanya dengar semua dah hak berkaitan dengan kelebihan kita menghadiri majlis ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkaitan dengan kelebihan orang-orang yang berilmu, kelebihan orang-orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi menceritakan kelebihan orang yang berilmu. Sebab itulah majlis kita menuntut ilmu ni lebih, sebab kita perjalanan nak jadi orang yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang berilmu. Bila orang yang berilmu tu lebih, jalan dia nak pergi kepada berilmu tu, jalan dia pun lebih jugalah. Ha, ni hak kita menghadiri majlis ilmu. Kemudian dalam kitab Sirajut Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin, menyatakan bahawa banyak-banyak ayat hadis menceritakan kelebihan orang yang berilmu, cukup kepada kitanya satu ayat. Ha, satu ayat ni padang dah. Ayatnya banyak cerita berkaitan dengan kelebihan orang yang berilmu. Hadis pun banyak cerita. Ha, satu ayat ni padang dah. Ha, satu ayat ni padang dah. Ha, nak cerita kelebihan orang yang berilmu. Ayat hak dalam kitab tu cerita pula ayat hak kita tak payah ngapal. Ayat hak kita duk baca. Kita baca dalam wirid solat kitanya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist wa ulul ilmi. Cuma yalah, kadang-kadang kita tak sampai lah situ. Maghrib kita ada program. Subuh pun kadang-kadang ada program. Tak sempat nak baca syahidallah tu. Syahidallah tu mana-mana kitab ada lepas daripada solat. Adapun amanar rasul, ada semua kitab menyatakan disunatkan baca lepas solat. Setengah menyatakan amanar rasul ni kita baca di awal pagi, kita baca di awal malam. Mana Nabi kata kita baca di awal pagi dua ayat di akhir surah Al-Baqarah kafatah. Memada dua ayat tu akan seseorang yang baca tadi sepanjang hari. Dan sesiapa yang baca dua ayat di hujung surah Al-Baqarah kafatah, memada dua ayat tadi akan seseorang yang baca untuk sepanjang malam. Mana? Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan.
Sebab itulah setengah-setengah amalan orang kitanya dibaca lepas sembahyang subuh, dibaca selepas sembahyang maghrib. Setengah pandangan itu bukan bacaan lepas sembahyang, itu bacaan di awal pagi, bacaan di awal malam. Tapi kita bubuhlah dia dilepas daripada sembahyang subuh dan selepas dia sembahyang maghrib. Setengah pandangan dia kata baca sama lepas-lepas sembahyang. Tapi kalau syahidallah atau tak ada timbul khilaf di kalangan ulama. Memang kita disunatkan baca, dan kelebihan kita baca syahidallah lepas solat ni adalah untuk mengkejapkan iman kita. Untuk mengkejapkan iman kita baca syahidallah. Cuma kita nak ambil situnya dalam ayat tu selepas daripada cerita wal malaikatu wa ulul ilmi selalu dah. Telah menyaksi oleh Allah, telah menerang oleh Allah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wal malaikatu, dan malaikah pun naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Yang mana kita maklum bukan hanya kita sahaja mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikah pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak ada yang lebih yang lebih daripada tauhid dan solat. Tidak ada yang lebih besar daripada tauhid dan solat. Jikalau ada sesuatu perkara yang lebih daripada tauhid dan solat, laftaradahu ala malaikatih, Nabi kata nescaya Allah Taala akan memfardukan sesuatu yang lebih ni atas para malaikat. Tidak ada. Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat solat. Hak tu hak paling lebih sekali. Malaikah mentauhidkan Allah dan malaikah solat. Nabi kata malaikah ni minhum raki'un wa minhum sajidun. Sebahagian ada malaikat rokok, solat malaikatnya rokok sahaja. Sebahagian ada malaikat disujud. Jadi malaikat tauhid dan solat. Tidak ada yang lebih daripada tauhid dan solat. Mana malaikat sendiri pun menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Ha, disusuli lepas dia malaikat siapa? Wa ulul ilmi. Ha, dia. Orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, mentauhidkan Allah yang mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Jadi banyak-banyak ayat, ayat ni padang dah untuk kita mana ni mengetahui bahawa lebihnya orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita berkaitan kelebihan ilmu dan juga kelebihan orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk dapat kelebihan ilmu sendiri dan untuk dapat kelebihan orang yang berilmu, dalam kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kita kena faham dia punya aturan-aturan dia. Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, pembicaraan berkaitan dengan ilmu didatangkan 7 bab, 7 tajuk. Pada membicarakan berkaitan dengan ilmu, pada membicarakan berkaitan dengan ilmu, dia ada 7 bab. Sebab apa? Sebab perkara-perkara yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala nak melaksanakan perkara yang lebih dan nak dapat kedudukan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, benda yang lebih ni tidak semudahnya untuk kita mencapai. Tidak semudahnya. Dia ada peraturan-peraturan dia pula. Dalam belajar ni ada peraturan-peraturan dia. Yang mana hak kita nak belajar, hak mana hak menjadi asas kepada agama yang tak dapat tidak, hak mana yang mana kita nak dapat ketinggian, kita kena mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Tetapi sebelum nak cerita ilmu untuk dapat ketinggian, ilmu hak asas ilmunya hak mana, kemudian kita belajar mengikut asas kepada hukum, apakah niat, tujuan, kosak kita belajar. Dia panjang bicara ni. Sebab itulah dia ada, dia punya, dia panggil adab. Adab muta'alim. Adab orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia kalaulah kita Ihya Ulumuddin tu panjanglah. Kalau kita biasa orang-orang kita ni berkaitan dengan ilmu, di antara kitab yang agak lengkap di dalam tu pada membicarakan berkaitan dengan menuntut ilmu ni, kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Kitab Jawi karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kalau kitab Sirus Salikin tu panjang bicara dia. Hak paling rekah, hak sesuai untuk kita adalah kitab Hidayatus Salikin. Nak naik lebih sikitnya kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin. Dia cerita di situ berkaitan dengan ilmu tu sendiri. Berkaitan ilmu tu sendiri. Dalam kitab Hidayatus Salikin, di bab yang pertama dalam kitab Hidayatus Salikin, Babul Aqidah, bab pegangan. Kemudian bab yang kedua pergi kepada ketaatan zahir, dia pergi kepada pekoh. Bab yang ketiga pun pekoh. Bab yang keempat, yang kelima, bab yang keempat pada membicarakan 10 sifat kecelaan ilmu tasawuf. Bab yang kelima 10 sifat kepujian ilmu tasawuf. Bab yang keenam baru pergi pada zikir, akidah, kemudian pergi pada syariat zahir, pekoh, pergi pada syariat batin, tasawuf, barulah pergi kepada persoalan zikir. Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin, tauhid ada, pekoh ada, tasawuf ada, tapi sebelum masuk kepada bab yang pertama, panjang pembicaraan berkaitan dengan ilmu. Apakah ilmu yang memberi manfaat? Sebab ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ni memberi manfaat. Sekalian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ni memberi manfaat. Tetapi kenapa didatangkan lagi? Sebab pembicaraan ilmu dalam kitab Hidayatus Salikin adalah pembicaraan ilmu agama. Pembicaraan ilmu agama. Tetapi didatangkan pula ilmu yang memberi manfaat. Ilmu agama memberi manfaat. Tapi kenapa didatangkan tajuk ilmu agama yang memberi manfaat? Sebab apa? Sebab ilmu agama yang luas ni, nak dapat manfaat, dia mesti mengikut peraturan dia. Mesti mengikut peraturan, baru dapat manfaat ilmu. Baru dapat manfaat ilmu. Samalah juga ilmu dunia. Ilmu dunia, manfaat lah, berpaedah lah dari segi dunia. Bukan begitu? Ilmu tinggi tu, kita duduk ngaji ilmu dunia tu, dapatlah faedah manfaat dianya. Tapi nak siapa hak ilmu tinggi bermakna manfaat, dia ada peringkat dia sampai pas situ. Macam mana kalau kita ajar ilmu yang tinggi hak di universiti tu, hak memang hak bermanfaat, kita gajah kepada budak sekolah rendah, ada manfaat ke tak? Tapi ilmu tu bermanfaat ke tak di sebuah dunia kita? Kalau tidak ada manfaat, orang tak pergi belajar dah di universiti. Itu memanglah bermanfaat. Itu yang paling besar manfaat dunia. Tetapi nak siapa yang manfaat itu, dia ada peringkat asapas itu. Ilmu yang beri manfaat ni, kita pergi turun, pergi ajar ke budak. Dia jauh satu, budak sekolah rendah. Ada manfaat? Dia pun dengar gitu je. Gaya jadi orang tukar dengar ni. Tak ada manfaat lah sebab tak siapa, tak padang dengar dia. Hak pekat sekolah rendah ni nak wi ada asah je. Nak wi ada asah supaya boleh hidup atas dunia. Mana kalau kata kau boleh baca, boleh mengira, situ. Boleh baca, boleh mengira, ada asah dah untuk dapat manfaat hidup atas dunia. Tapi kena ada waktu dululah. Naik. Tapi ilmu dunia tak ada masalah sebab orang ikut peraturan. Semua orang ikut peraturan belajar ilmu dunia ni. Tak ada orang tiba-tiba nak masuk universiti, tak ada. Tiba-tiba nak sekolah menengah pun tak ada. Dia ada pekat tadika dulu, naik sekolah rendah, ilmu dunia. Maka dapatlah manfaat ilmu dunia. Ilmu agama pun sama. Ilmu agama sekaliannya memberi manfaat. Tetapi dia mesti ada. Dia punya susunan-susunan dia. Sebab tu nak kita Hidayatus Salikin didatangkan. Tajuk permulaan adalah ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, ilmu yang menambah takut kita akan Allah Subhanahu wa taala.
Ilmu yang menambah takut kita akan Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akhir itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmu yang mana menambah pengetahuan berkaitan dengan pengabdian diri kita kepada Allah. Kita nak semayang, macam mana nak semayang? Itu ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang mana menambah pengetahuan kita macam mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum solat Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat-malaikat di langit solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang qiyam, berdiri sepanjang masa, rokok sepanjang masa, sujud sepanjang masa, cuma angkat kepala untuk menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang sujud tadi, yang mengangkat kepala untuk menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali sujud sampai kiamat. Sebab jadi sujud jadi dua kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ibadah malaikat, hok berdiri-berdirilah, hok rokok-rokoklah, hok sujud-sujudlah, hok duduk-duduklah. Maka timbul di hati Nabi kenang. Suka tengok macam mana malaikat sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi jadi timbul kenang. Lepas tu Tuhan pun perwatu memfardu kasmain kepada kita. Yang nak bagi kenang dia tu kita ada wajib sembahyang tu. Kalau Nabi tak timbul kenang gitu, tak kena tak wajib sembahyang kita ni. Nabi jadi kenang. Jadi suka tengok macam mana malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Allah Taala mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok malaikat langit sembahyang macam mana, timbul di hati Nabi suka kenang. Maka disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan macam malaikat. Malaikat berdiri tanpa rokok, tanpa sujud. Malaikat rokok tanpa berdiri, tanpa sujud. Ada pun yang disyarat kepada Nabi SAW ni, semua tu. Semua. Hak malaikat langit, tujuh malaikat langit buat tu, semuanya ada dalam tiap-tiap satu rokok sembahyang kita. Tiap-tiap satu rokok sembahyang. Mana hak malaikat langit duk buat tu, kita tiap-tiap hari 17 kali buat. Hak sekali kita satu rokok tu, sudah melengkapi solat malaikat tujuh langit. Satu rakaat. Tapi kita bukan satu rakaat, 17 rakaat sehari semalam. Tak capung sembahyang sunat tu. Maksudnya 17 kali kita ulang ibadah malaikat tujuh langit. Kita ulang. Hak malaikat berdiri-berdiri je lah. Ada ni. Maka hak malaikat tu disyariatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeliangnya. Nabi balik ke Mekah sebelum daripada subuh. Tapi subuh Nabi tidak solat. Kita maklumlah Nabi solatnya adalah semayang pertama semayang zuhur. Lepas tu dipanggil semayang zuhur, semayang yang nyata adalah di waktu zuhur. Subuh Nabi tak semayang lagi. Kenapa subuh Nabi tak semayang? Kerana malaikat Jibril AS tak datang lagi ajar macam mana cara semayang. Cara semayang macam mana lagi? Dah cara malaikat tujuh langit tu lah. Berdiri-berdiri mereka tujuh langit tu. Rokok. Tapi hak disyariat pada Nabi ni, Jibril tak mengajar lagi. Nabi tak semayang lagi ni. Subuh. Malaikat Jibril yang salah mari ajar pada waktu zuhur. Baru Nabi semayang. Kenapa subuh tak semayang? Walhal disyariatkan sebelum subuh. Ketika Mi'raj, ketika Isra dan Mi'raj. Sebab Jibril tak mengajar lagi. Lepas tu Nabi buat-buat sendirilah. Nabi tengok dah kan. Malaikat di tujuh langit tu berdiri, rokok, sujud. Nabi buat sendiri. Dah. Nabi tunggu Jibril AS. Jibril AS tak datang aja, Nabi tak semayang. Zuhur Jibril marajak, baru Nabi semayang. Kenapa subuh Jibril tak mari lagi? Dipanjang perbicaraan ulama' di situ. Hikmah nak ceritanya, Nabi SAW sendiri semayang, belajar tengok Jibril AS semayang. Mana kalau kita ni semayang, tak payah belajar, kita hebat daripada Nabi SAW lagi. Tak payah belajar-belajarnya. Kita tengoklah orang buat macam mana, kita buat je lah. Hebat daripada Nabi SAW. Nabi tunggu Jibril AS. Lepas tu subuh tak semayang. Jibril datang pada waktu zuhur. Kenapa Jibril tak datang pada waktu subuh?
Jibril keletisan. Jibril mengantuk. Sebab apa? Panjang perjalanan. Jibril letih dah lah semalaman kan. Mengantuk Jibril gitu. Caya ke? Oh, kalau caya berat lah. Oh, baru jumpa malam ni sekali Jibril kena letih juga. Ngakak kita je letih. Jibril pun mengantuk juga. Oh, malaikah mana ada letih, mana ada mengantuk. Tapi tu hikmah dia. Kenapa Jibril AS tak datang pada waktu subuh? Jibril AS datang pada waktu zuhur. Hikmahnya apa? Semayang kena belajar. Semayang kena belajar. Ada. Jadi ilmu yang mana menambahkan pengetahuan kita dalam beribadah kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Seperti tadi kan, tauhid, solat, ini dua hak paling besar. Hak ibadah para malaikat, tauhid dan solat. Ilmu yang bermanfaat pula, ilmu pertama ilmu tauhid juga, ilmu kedua ilmu bab solat. Ilmu nak mengetahui macam mana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah kita kata pula kadang-kadang, oi, kalau tak pandai macam mana kita boleh solat? Kita boleh solat tu pandailah tu. Ialah kita pandailah. Kodoh ilmu mula-mula. Bilangan rakaat sembahyang. Bilangan sembahyang kita tahu, bilangan rakaat sembahyang kita tahu, bilangan rukun sembahyang kita tahu. Kemudian bilangan syarat untuk sembahyang kita tahu. Tahu setakat tu tahu perekat mula-mula. Macam mana pula bilangan syarat bagi tiap-tiap rukun? Hak bilangan rukun tu sekolah budak-budak diajar dah rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Ha tu. Ha tu hak belajar sembahyang sebenarnya. Hak belajar bilangan rakaat sembahyang, hak tu belajar nak mengenal panggil untuk mula-mula. Budak-budak hak baru nak belajar sembahyang umur 6-7 tahun, ha suruh dia bilang ngapa hak rukun 13. Ha lepas tu dia pun buatlah rukun 13 tu. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun, ha tu kadang-kadang tengok budak sembahyang tumakninah pun tak ada. Kalau kita tak jaga dia, kalau kita tak ajar molek ke dia, tumakninah pun tak ada. Sebab dia hanya tahu rukun sembahyang. Dia tidak tahu syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Rokok pun tak jadi rokok pun lagi dia, tidak ada. Sujud pun tak dah kena molek latar, dia bangun dah. Sebab apa gitu? Sebab dia tak tahu pun syarat bagi tiap-tiap rukun. Hak ni hak pekat budak. Tapi kalau kita ilmu duk tahap tu, semayang kita gitulah walaupun kita orang tua. Dia ilmu, dia tidak seiring dengan umur. Faham tak ni? Bila umur dia meningkat, ilmu pun meningkat. Tidak. Mana kalau ilmunya tidak meningkat, ilmu duk belajar rukun 13. Hak ni budak-budak belajar dah hukum 13. Tapi hak tu lah kita belajar daripada umur 7 tahun, 17 tahun, 70 tahun. Hak tu hak kita tahunya. Ha kita ilmu umur 7 tahun je lah. Eh kan tua dah, tua umur. Ilmu budak. Ha. Jadi macam mana kita nak semayang kalau ilmu kita hanya tahap budak, mula-mula nak latih semayang daripada umur 7 tahun sebelum masuk umur 15. Ha, syarat bagi tiap-tiap rukun tu. Kemudian kita cerita syarat bagi tiap-tiap rukun semua tu. Hak tu nak sembahyang seorang, kita nak dapat fadilah. Ha kita kena belajar pula syarat kedua. Syarat makmum mengikut imam. Ha tu syarat kedua. Syarat makmum mengikut imam. Dalam setengah-setengah kitab, syarat makmum mengikut imam 12 syarat. Syarat makmum mengikut imam. Jadi syarat pula. Yang kita dah ngaji rukun 13, ngaji syarat bagi tiap-tiap rukun itu untuk sah semayang. Semayang seorang. Kita nak berjemaah nak dapat fadilah, hal tu peraturan lain pula. Kena belajar suku sakat pula. Syarat berjemaah 12 syarat. Ia antara yang masyhurnya, di antara yang masyhur berkaitan dengan semayang jemaah ni muafiq masbuk lah. Di antara yang masyhur, tapi bukan itu satu-satu ilmu berkaitan dengan syarat berjemaah. Itu bukan satu-satu ilmu berkaitan dengan syarat berjemaah. Ni sebagai contoh. Ni sebagai contoh ni.
Tapi ini maklumlah, ini perkara yang khilaf ulama. Kita ni surau, bukan masjid kan, surau. Kita bermazhab Syafi'i, masjid lain, surau lain. Adapun mazhab Hanafi, tiap-tiap tempat yang dijadikan untuk solat, maka hukumnya masjid. Ni, jadi masjid lah ni. Bangunan ni untuk solat kan, kada untuk program lain. Maka hukumnya masjid dalam mazhab Hanafi. Boleh niat i'tikaf, boleh sembahyang tahiyatul masjid, dan perempuan uzur tak boleh nak masuk. Ini mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tidak. Selagi bangunan itu tidak diniatkan, diisytiharkan sebagai masjid, maka tempat itu dipanggil musalla surau. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i, surau tidak boleh niat i'tikaf dan tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian orang uzur dia boleh tumpang masuk. Itu kalau mazhab Syafi'i lah. Dia kalau ikut kepada fatwa Selangor, begitulah. Masjid, masjid, surau, surau. Ada setengah-setengah negeri dia punya fatwa lain. Fatwanya, tiap-tiap bangunan yang dia jadikan untuk solat hukumnya masjid. Cuma bezanya, masjid jamek buat Jumaat, masjid yang tawak Jumaat dia panggil masjid biasa. Itu je beza dia. Ada ni. Tapi kita masjid dengan Jumaat dia tidak ada kaitan. Masjid dengan Jumaat dia tidak ada kaitan. Maknanya masjid tidak semestinya buat Jumaat. Buat Jumaat tidak semestinya jadi masjid. Ada gitu je lah. Kalau kata bangunan masjid dia ada buat baiki, tukar syilir, tukar atap contohnya, tak boleh nak guna masjid itu. Untuk sementara dia pun buat Jumaat di bangunan sivik contohnya. Contoh-contoh itu, contoh di bangunan sivik. Boleh buat Jumaat sebab dia syarat Jumaat dah di bangunan yang tetap. Jadi bangunan sivik bangunan tetap. Tetapi masjid ke dalam bangunan sivik? Tidak. Dah boleh buat Jumaat. Jumaat lain, Jumaat dengan masjid dia tidak berkait. Ada ni. Jadi kita bermadzhab Syafi'i. Walaupun bangunan ni khas untuk solat, tapi dihukumkan sebagai surau, musallah. Dia ada peraturan dia pula. Contoh-contohlah, kalau orang penuh, dia semain luar. Dia semain luar. Orang penuh. Pintu ditutup sebab akaun. Kalau mazhab Syafi'i tak sah semain luar. Atau kalau orang main luar, kalau puan pula guna. Kalau puan pula guna. Masa belajar dia buka. Masa semain buka kedap. Sebab kalau ini surau bukan masjid mazhab Syafi'i kita. Dia papang. Papang tu memang boleh kita pindahkan, boleh alih. Tapi pada masa solat ada buka kedok, tak buka. Mazhab Syafi'i tak sah perempuan di belakang ini apa panggil? Apa apa tu? Papang pun gitu. Ataupun langsir pun samalah. Langsir pun sama, ditutup rapat. Jadi antara perempuan dengan lelaki tidak ada buka ruang untuk kehadapan. Orang di belakang tu tidak sah sembahyang. Tapi ini perkara yang khilaf ulama. Saya pun kadang-kadang tak sentuh perkara ni. Walaupun pergi mana-mana surau, kadang-kadang kalau dia tabir lah ni, dia papang. Kalau tabir dia tutup rapat. Kalau adalah orang hok belajar-belajar, dia pergi buka. Bila tu bila qomat, dia pun pergi buka. Dia pergi buka untuk boleh kehadapan seorang. Pergi kehadapan dia pun buka. Orang puan pula tutup. Wah, tutup. Siapa galak ni buka tabir? Siapa pula galak ni? Orang tengok komat dah tu kan. Orang galak ni buka awal-awal nak tengok. Ni orang nak semayang dah. Wah, tutup pula. Ni payah tu. Itu kalau khidmat mazhab Syafi'i. Pandangan yang muktamad. Itu dia antara 12 syarat untuk sah berjemaah. Tapi semua tempat tidak, dia tak buka pun. Mana kalau kita kata ni papang ni kan. Maknanya dia kena ada ruang. Masa nak solat nah. Masa nak solat buka. Biar ada ruang. Tapi kalau tutup, tutup atas pandang kata sah-sah dah tak apa nah. Tapi nak cerita di antara syarat, 12 syarat untuk sah berjemaah. Jadi kalau kita selama-lama berjemaah, kita menyatakan bahawa kita bermazhab Syafi'i, salah satu dari syarat berjemaah adalah bersuatu tempat. Bersuatu tempat ni kalau masjid lain, masjid tutup rapat pun tak apa. Masjid kalau kata ruang ekor tutup rapat pun tak apa. Orang duduk luar tak ada masalah kalau masjid. Dia lain, masjid lain. Musalla lain. Ada ni. Contoh-contoh. Dia bukalah waktu. Kita kata dia bukalah. Tapi depan ni tak buka.
Ada ni, ni nak cerita syarat dalam mazhab Syafi'i. Dia buka tengah tu, depan dia tak buka. Tapi orang semai siapa ke depan? Hak belah belakang daripada buka tu je sah. Hak belah depan tak sah. Sebab tak buka sini. Itu kira hak di antara 12 syarat dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau kita awak tak tahu je, tu terpulang pada kita lah, itu benda khilaf. Benda khilaf kita ceritalah khilaf. Tapi nak ceritanya, kita tak belajar syarat sah berjemaah mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Itu je lah. Tapi bayangkan, kita berjemaah lama mana dah, bertahun-tahun. Dalam keadaan kita buat seumpama tu, makna siapa di kalangan kita yang belajar 12 syarat untuk sah berjemaah? Jadi seolah-olahnya, ataupun mungkinlah di kalangan kita ni belajar, tapi tahu waktu khilaf dia buat senyap. Ha, mungkinlah. Itu belajar lebih sikit. Ya. Kalau belajar setakat tahu mazhab Syafi'i je, balah. Balah dah lah. Balik, baru belajar. Eh, orang puang semua. Selama ni awak tak buka tu, tak sah berlaku semayang awak tu. Kejut orang balik orang puang. Tu dia baru jumpa. Dia baru jumpa. Lepas tu orang duk ngaji semua tak punya apa tu. Dia ngaji lebih sikit tu. Mana apa? Mazhab lain tak apa. Pandangan lain tak apa. Lepas tu malah. Biar. Tak apa lah. Nak tutup-tutup lah. Biar. Pakai pandang yang kata, okey je. Sah. Tapi, orang jelas nyatanya, tak apa belajar lah tu orang panggil. Hanya bukan hanya berkaitan dengan muafiq masbuk saja. Kita maklum kan, berjemaah ni gandaan 27. Bukan double, bukan triple, 27. Double, triple tau. 27 panggil ke apa? Apa wheeling pula? Double, sekali ganda. Triple, tiga kali ganda tau. Kerja sehari macam kerja tiga hari, bukan gitu? Kalau 27? Orang putih kata ke apa? Orang putih kata 27. Bayangkan 27 pahala nak banding dengan semayang seorang. Besarnya kelebihan. Kita kalaulah semayang seorang, semayang seorang je. Kalau 5 hari baru 25. Kita semayang seorang 5 hari kali 5 waktu baru 25. Dah lagi 27. Berjemaah sekali 27. Tapi pahala lebih, ilmu kena lebih. Bukan ilmu setakat tahu rukun semayang, tahu syarat bagi tiap-tiap rukun semayang, tapi syarat jemaah tak tahu nak dapat 27 macam mana. Sehingga kan syarat yang paling masyhur, ilmu yang paling masyhur berkaitan jemaah ni, muafiq dan masbu. Hak tu pun tak pernah belajar. Memang apa yang nak cerita tu. Berjemaah rajin tapi hukum hakam muafiq masbuk pun tak tahu. Ini syarat ni. Syarat bagi sah semayang berjemaah. Ha, kita dah belajar rukun dan juga belajar bab syarat-syarat. Ha, tu di antara untuk sah semayang diri kita. Jadi kita untuk sah semayang diri kita ni bukan hanya belajar rukun, syarat-syarat. Taharah, suci daripada hadas, suci daripada hadas kecil, hadas besar, daripada najis. Menutup aurah, mengadap qiblah. Itu syarat yang pendek je lah. Syarat yang panjangnya adalah taharah. Sama ada taharah daripada hadas ataupun taharah daripada najis. Taharah daripada hadas kecil ataupun besar, taharah daripada najis. Ini kena kemah ni sebab berkait dengan syarat sah sembahyang. Lepas tu dalam kitab Fiqh Islami Wa'adillah tu menyatakan bahawa taharah ni ahammiyatun kabiratun fil Islam. Bak taharah ni perkara yang penting, yang besar dalam Islam kita. Sebab apa? Sebab bergantung sembahyang kita, hak kita sembahyang 5 kali saya semalam ni bergantung kepada taharah. Sebab tu dalam kitab Fiqh Islami, li taharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Benda yang sangat penting, yang besar dalam agama kita. Sehingga kan pembicaraan taharah ni dalam kitab fiqh dia ada tajuk suku mana? Kitabut taharah, babut taharah. Kenapa? Sebab dia pembicaraan dia panjang berkaitan dengan taharah, syarat bagi sah sembahyang. Ini pun samalah. Bukan setakat bilang syarat sah sembahyang, suci dah hadas kecil, hadas besar, suci dia najis. Atau kena detailkan. Sebab apa? Sebab kita nak kemah rukun, syarat dulu.
Kemudian ini contoh ilmu yang bermanfaat. Hok tajuk malam ni ni ilmu dan taubah. Tanya tu imam tadi, dia kata lepas masuk isyak, dia kata sining okey je, dia kata sabar, dia kata boleh tunggu, dia kata. Imam tanya tu imam tadi, berhenti pukul berapa? Tak apa tadi, lajuk pun tak apa, sebab dia kata power kuat-kuat sini. Allah ku sebelah. Oh tu kuat sangat tu. Mana? Sebab tajuk dua tu, ilmu dan taubah. Lepas tu kalau ada persoalan, kita kemuka, kita beri ruang. Ilmu pun dekat mana? Nak masuk ke 9 tu. 8:46 tu. Taubah tak masuk lagi. Dia biasa hok maghrib ni paling-paling panjang kau berapa? Berhenti. Paling panjang kuliah maghrib. Ku 9. 9 suku. Ha? Dah lepas-lepas dah, lepas-lepas dah. 9:30. Oh, dah apa tu? Kalau kata gitu dah apa? Cuma biasa saya ni dalam bab ruang untuk bertanya, saya biasanya tak ada lah kata habis pukul berapa lepas tu ruang untuk bertanya, tak ada gitu. Saya biasanya celah di tengah-tengah ni. Mana kalau ada rasa nak tanya satu-satu perkara, tanya di tengah-tengah ni. Tak ada masalah. Maknanya saya ada satu kemusykilan contoh, tanya lalu. Sebab kadang-kadang kita buka ruang kemudian, kadang-kadang tak ada orang nak tanya. Jadi apabila kita buka ruang, kita tak akan sambung dah. Tapi kalau tanya tengah tu tak apalah. Jadi balik kepada berkaitan dengan syarat. Ini sebagai contoh. Biar kita ambil berat dalam bab ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan ilmu yang menambah pengetahuan kita pada melakukan ibadah. Solat tiang agama. Sebut tadi kan, tauhid solat. Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat solat. Tak ada lebih dari tauhid dan solat. Ini syarat untuk sah solat. Tetapi biasa dalam kitab fiqh, sebelum dia masuk kepada syarat sembahyang, syarat sembahyang, dibicara dahulu berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Dia syarat sebenarnya ada tiga. Satu syarat wajib, satu syarat sah sembahyang, lain-lain tu. Satunya syarat qabul, syarat Tuhan terima sembahyang. Syarat qabul ni dalam ilmu tasawuf. Syarat qabul ni Tuhan terima tak terima bergantung kepada keikhlasan kita. Bergantung pada keikhlasan kita. Itu dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Tetapi sebelum kita nak bicara syarat Tuhan, syarat qabul, kita kena bicara syarat sah dulu. Tak ada ni. Buat biar betul dulu, barulah Tuhan terima ke tak terima. Ha, dia gitu. Tak ada ni. Buat biar molek dulu. Kalau contoh-contoh, kalau kata baca Quran, baca Quran molek dulu. Ha, kemudian syarat Tuhan nak terima, baca Quran dengan ikhlas. Itu syarat qabul dia panggil. Tapi baca Quran kena betul. Jangan kita baca Quran ikut kita je. Biasa timbulnya pada bulan Ramadan, tadarus. Tadarus bulan Ramadan ni masing-masing baca, lepas baca seorang-seorang. Dia baca berat sangat. Hukum lima pun capu aduk. Maka apabila ditegur, kadang-kadang orang ni orang-orang budak-budak ke tua-tua. Dia mula merah telinga nak marah. Saya baca salah ni pun saya ikhlas. Oh, begitu pula. Ni sungguh ni, dia balas bulan Ramadan. Awak tu baca betul tu, sedap dengan awak baca, ikhlas kedok awak tu nak nyuhu ke orang pun tak tahu, dia kata. Oh, begitu pula. Jadi saya baca tak betul, tapi dia ikhlas. Yang orang baca betul-betul-betul comel tu, ikhlas kedok. Ke nak bertanding, ke nak cari kemasyhuran, ada ikhlas. Saya walaupun baca salah, saya ikhlas.
Dia kena buat biar molek dulu, baru cerita bab ikhlas ke tak ikhlas. Samalah, tutup aurah dulu molek. Ha, ikhlas ke tak? Ha. Jangan pula, saya dok tutup aurah pun hati saya baik. Awak tutup aurah pun, awak ikhlas ke tak dah tahu. Awak tutup aurah ni kadang-kadang nak nunjuk ke orang je, tak mahu kata apa-apa. Hati ikhlas ke tak? Tutup aurah, tapi hati hasad dengki. Saya tak tutup aurah pun hati saya baik. Tuhan tilik hati. Oh gitu. Bisa dengar tak? Orang wak-wak ujah gitu. Tuhan tilik hati. Tuhan tak tilik zahir. Ha, zahir tak tutup aurah pun, tapi hati saya baik. Zahir derhaka kepada Allah, tiba-tiba hati baik. Kena gedok. Ha, zahir ta'at. Ha, ta'at, ta'at. Ni ikhlas gedok. Ha, awak cerita buat hati. Tapi kalau zahir derhaka, ha, hati, hati baik, hati. Hati baik wanda dah derhaka. Ada ni. Jadi kita buat molek dulu, tutup aurah molek. Ha, nak dapat, nak diterima oleh Allah, biarlah kerana Allah ikhlas. Baca Quran molek, ha, nak dapat pahala, ikhlas. Sembahyang syarat sah, biar cukup molek, barulah cerita bak syarat kabul, ikhlas ke tak ikhlas sembahyang. Ha, jadi syarat sah terlebih dahulu dalam fiqh. Tapi dalam fiqh dia bukan bicara syarat sah permulaan, dia bicara syarat wajib di permulaan. Dia bicara syarat wajib. Ini dalam kitab fiqh. Mana-mana kitab fiqh sama je. Dia akan cerita bab syarat wajib, dia akan cerita bab syarat sah. Cuma dalam kitab fiqh ni ada kitab yang dia hanya sebut wajib sembahyang atas orang Islam yang mukallaf, yang suci dari haid dan nifas. Dia kata gitu je. Islam, mukallaf, baligh serta berakal. Suci haid, suci nifas. Ini orang wajib sembahyang. Dia panggil apa? Dia bilang susung dia sekali jalan dia. Tapi kalau kita buku-buku baru sekarang, dia buat nombor. Syarat wajib sembahyang, nombor satu, Islam. Nombor dua, baligh. Nombor tiga, berakal. Nombor empat, suci dari haid dan nifas. Dia buat nombor. Itu lebih nyata. Kalau kita jawi lama, termasuk kitab-kitab Arab, bermula kewajipan sembahyang atas orang Islam yang mukallaf, yang suci dari haid dan nifas. Ha, dia tak bernombor. Dia dan gitu je. Jadi syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, suci nifas. Itu syarat wajib. Bila cukup syarat wajib ni, maka kita berkewajipan sembahyang, maka kita kena mencukupkan syarat sah sembahyang. Ada kena mencukupkan syarat sah sembahyang. Lepas tu baru bicara bab rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun. Baru cerita bab syarat berjemaah. Orang yang tak wajib sembahyang, orang kafir. Lawan kepada orang Islam. Kanak-kanak yang belum baligh, hak tu tak wajib. Kemudian orang gila tak wajib, orang mabuk tak wajib, orang koma tak wajib. Ini lawan kepada berakal. Syarat wajib berakal satu. Yang lawan dia hak tak wajib dia tiga keluar. Gila. Ni mabuk. Mabuk ni mabuk yang bukan bitak adik lah, bukan mabuk macam minara, macam dadah tu bukan. Mabuk yang bukan bitak adik, bukan hak melampau. Dia tersalah. Dia kita ceritalah dia makan obat, lepas tu dia makan apa-apa, lepas tu jadi buih mulu. Tak kenal orang. Jadi apa? Jadi tak kenal orang, buih mulu. Jadi letak masalah mana waktu sahur dia nak puasa esok, dia makan sahur, dia makan ubat, lepas makan sahur makan ubat tu jadi buih mulu. Jadi mana mabuk. Sedar dah sedar, syuruk pukul 7 baru sedar. Jadi sepenuh waktu subuh dia tidak berakal dipanggil, maka tak ada kewajipan subuh. Qada ke tak? Tak ada kewajipan subuh sebab syarat wajib tidak cukup. Jadi dipanggil tidak berakal. Begitu juga dengan pensan koma. Dia duduk dalam bilik air, dia reboh bilik air waktu sahur, ini contoh. Dia pun pensan. Sedar-sedar pukul 7, maka dihukum dia tidak berakal. Sepenuh waktu subuh dia tidak ada kewajipan. Qada, dia tidak ada kewajipan sebab dia tidak berakal. Jadi lawan pada berakal, gila, mabuk, koma. Koma pensan samalah. Pensan sekejap, koma mungkin lama. Kemudian haid dan nifas. Ini 7 gulungan yang tidak berkewajipan sembahyang. Sini saya nak ambil perhatian sedikit berkaitan dengan
suci daripada haid dan nifas, syarat wajib. Suci daripada haid dan nifas, syarat wajib. Adapun syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar. Di antara syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar. Syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Lain tu. Syarat wajib, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada hadas besar, itu bukan syarat wajib, itu syarat sah. Dia berbeza antara dua tu. Suci dari haid dan nifas, kering. Cek-cek-cek, masuk kapas, putih keluar kapas putih. Tak ada dah, kuning-kuning pun tak ada dah. Suci, maka berkewajipan sembahyang wajib tu. Kemudian, dia berkewajipan sembahyang, dia kena mencukupkan syarat sah. Di antaranya, suci daripada hadas besar, pergi mandi wajib. Itu syarat untuk sah sembahyang. Dia pun mandi-mandi-mandi wajib, belum sempat sudah mandi wajib, habis dah waktu, masuk waktu lain. Bunyi dah orang bang di masjid surau, waktu sudah habis. Macam mana dengan sembahyang yang dia tak sempat nak sembahyang, padahal dia selepas pasti haid nifas dia sudah suci, dia tidak tangguh-tangguh dah. Dia tidak tangguh-tangguh dah. Mana dia pergi segera pergi mandi. Sebab contoh ni contoh, pukul 4:30. 4:30 tu waktu Zuhur. Pukul 3 tecek ada lagi kuning-kuning, pukul 4 ada lagi, 4:30 barulah pasti bahawa suci. Masuk bila air nak pergi mandi wajib, kemudian orang bang asal. Habis waktu Zuhur, macam mana Zuhur? Zuhur dia wajib qadha. Siapa wajib qadha? Saya tadi mandi pun belum siap, belum sudah. Waktu Zuhur sudah habis. Saya belum sudah mandi. Kenapa saya wajib qadha Zuhur? Sebab bukan mandi itu yang mewajibkan sembahyang. Yang mewajibkan sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Kering itu jadi wajib. Maka 4:30 itu diwajib dah Zuhur. Tapi nak sembahyang Zuhur, kena mencukupkan syarat sah. Pergi mandi wajib. Tapi wajib ke tak wajib sembahyang tidak berkait dengan mandi. Mandi itu untuk mengesahkan. Faham tak ni? Jadi tengah-tengah dia mandi waktu habis, maka kewajipan Zuhur kekal atas dia. Kena qadha lah. Tapi dia tak berdosa sebab dia bukan sengaja tangguh. Faham tak ni? Jadi yang wajibnya bukan kerana mandi. Yang wajibnya kerana suci dari haid dan nifas. Tapi mana orang perempuan yang mana sahih dah suci dah haid dan nifas, dia tangguh. Nanti dululah. Nanti dululah. Tangguh satu waktu. Tangguh dua waktu. Tangguh satu hari. Alasannya apa? Alasannya saya belum mandi. Bila saya belum mandi, saya belum wajib sembahyang. Hak ni sangat-sangat salah. Yang wajib sembahyang bukan kis mandi, kis suci daripada haid dan nifas. Mandi tu syarat untuk sah. Kalaulah apabila mandi, maka wajib sembahyang. Selagi tak mandi, tak wajib sembahyang. Kalau begitu, tak sah mandi pas kesudah. Dah ni sungguh ni. Kalau mandi tu menyebabkan wajib sembahyang, kenapa nak mandi? Tak sah mandi ni. Suami nak pakai dah tu. Pakai mazhab Hanafi tak mandi pun suami boleh pakai. Janji haid nifas tak ada. Tapi bukan cerita mazhab Hanafi sini ni. Mazhab Syafi'i nak bersama, dia kena mandi wajib dulu. Selagi tak mandi wajib, haram bersama suami isteri. Walaupun haid nifas sudah kering, dia nak bersama, dia wajib kena mandi dulu. Tapi nak cerita mazhab Hanafi tak syarat gitu. Makna kalaulah apabila mandi saja wajib sembahyang, maka hok budak-budak yang belum berkahwin tu tak payah mandi-mandi lah. Siapa? Saya tak mandi, tak wajib sembahyang. Banyak hari dah ni saya tak mandi, tak wajib sembahyang lah saya. Bukan mandi yang mewajibkan sembahyang, suci tu. Segera mandi kalau waktu nak habis lah. Kalau waktu tu panjang lagi, pukul 2 pasti suci dah haidnya. Sunat segera mandi untuk dapat solat di awal waktu. Mana kalau ditangguh tak berdosa. Tapi jangan sampai ke tak sempat sembahyang Zuhur. Tapi nak ceritanya, apabila suci saja berkewajipan, tidak boleh tangguh-tangguh. Tapi ada tak orang perempuan yang berfahaman, saya tak mandi tak wajib. Kadang-kadang orang perempuan kau jenis kerja. Dia kerja di pejabat. Ini banyak saya ceramah di pejabat. Dia suci haid sebelah pagi, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Dia tak mandi. Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Balik rumah maghrib, baru dia mandi, baru dia semayang maghrib. Zuhur asar macam mana? Tak semayang. Ustaz, sebab
Kita tak mandi lagi. Tak mandi tak payah semayang lah. Allah apa gitu kata kena mandilah. Sebab wajib semayang bukan kerana mandi, kerana suci pagi tadi. Dosen kita orang nak mandi mana di pejabat. Tak tahulah nak mandi mananya. Mandilah dalam bilik air. Bilik mandi tak ada, dia tertandah adalah. Mandi dalam tandah. Oh jadi dia punyalah nak 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 tu nak. Nak buat alasan apa ke? Nak ngeloh. Gitu gini ngeloh kok mana? Satu sembahyang yang ditinggalkan sudah cukup nama tercatat di pintu neraka. Satu fardu sembahyang yang ditinggalkan. Tiang agama. Mazhab Hambali, satu waktu solat yang ditinggalkan. Murtad orang ni, mati kapir dia. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali pakai zuhir hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja, maka kapir terang-terang dah. Ha, kapi ugama. Itu mazhab Hambali. Pakai Zuhadi. Jadi bila cerita gitu macam-macam on info, sama je. Kau macam mana boleh berlaku gitu kata. Memanglah pejabat dia tak ada bilik mandi. Dia ada tandas saja. Mandilah lah tandas pun. Ha? Ataupun keluarlah dia ada tandas awam, ada tempat mandi kan. Dia tidak ada alasan sebenarnya sebab perempuan yang yang suci 10 pagi itu, dia tahu dah. Dia suci haid ni, dia bukan tiba-tiba. Dia tahu dah. Dia pagi itu, dia tahu dah hari ni, tengah hari dah ni. Suci haid ni tengah hari dah ni. Pagi tu ada lagi tu. Ada lagi. Kuning-kuning last tu. Kuning-kuning pun nak cerah dah tu. Mana dia tahu dah. Hari ni memang tengah hari suci. Dah, stand by lah. Nak apa ni? Dengar-dengar untuk mandi. Tidak ada alasan. Satu program tu, program cerita bab pecutan terakhir 10 akhir Ramadan. Pecutan terakhir 10 akhir Ramadan. Nak dapat malam Lailatul Qadri. Tajuk dia. Saya kata tak apalah, saya ikut tajuk tu dulu. Dia ramai di pejabat dia, dewan dia besar. Tuhung gitu. Cerita, ikutlah tajuk dia tu. Nak dapat pecutan terakhir, nak dapat Lailatul Qadri. Lepas tu balik. Nak dapat kelebihan Lailatul Qadri dengan pecutang amal-amal sunat kita. Akidah kita kena molek. Tak ada akidah, tak ada. Bukan pecutang terakhir kata. Puasa Ramadan pun tak terima kalau akidah kita tak betul. Mula-mula tu cerita lah. Bab pecutang terakhir. Amal-amal galak. Kita ni, kita sekarang ni. Puak-puak pertama kali aku perempuan. Dengan tadarusnya, dengan begitulah, beginilah. Dia punya program yang sama-sama perempuan dia ni. Dia dalam bab senis orang puan lebih sungguh daripada lelaki. Bila cerita bab pencutan terakhir, ikut tajuk lah dulunya. Ikut tajuk. Gitu tajuk tu. Oh, gembira lah dianya. Lepas tu nak dapat pencutan terakhir. Kita puasa Ramadan. Diperintah kepada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cerita berakidah. Kalau tidak, bukan pencutan terakhir Ramadan. Ramadan pun tak terima. Lepas tu dah gembira dah, kurang dah. Kurang dah gembiranya. Lepas tu pergi pula. Kita nak perbanyakkan amal-amal sunat. Kita pastikan kita bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Sebab amal sunat tidak akan diterima kalau kita tidak dahulukan dengan taubat. Dia kan kita bulan Ramadan kan? Bulan diampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa bulan Ramadan. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Apabila sebut kata kebaikan al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan-kebajikan akan menghilangkan dosa-dosa kesalahan, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Adapun dosa besar, wajib ijma' ulama bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubah yang nasuha, taubah yang sebenarnya, taubah yang bersih. Tubu dengan fi'il amar itu satu penekanan, satu penegasan. Wajib kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam perintah sembahyanglah dengan fi'il amar juga. Dirikan sembahyang oleh kamu. Puasa, berpuasalah kamu. Fal yasumhu, sama je. Tubu, bertaubahlah kamu.
Ha, tu dengan PMA tekan kita. Jadi dasar besar wajib ijma ulama bertaubat, tidak lepas dengan puasa Ramadan sekalipun. Ha, maka kita nak perbanyak amal sunat, kita pastikan kita sentiasa bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa yang besar. Di antara dosa besarnya, kita pernah meninggalkan sembahyang. Ha, kita dulu pernah meninggalkan sembahyang, kita wajib bertaubat daripada dosa besar meninggalkan sembahyang terlebih dahulu. Apa rukun taubat meninggalkan sembahyang? Kena ngaji bab rukun taubat pula. Kena ajar bab rukun taubat. Ha, maka pergilah pula kepada, bukan kata nak bertaubat dia meninggalkan sembahyang, sekarang ni kita tak tinggal-tinggal dah sembahyang. Kena-kena sekarang pun masih lagi tinggal sembahyang lagi ni. Mana? Tadilah kerja siang hari, pagi-pagi haid sudah kering, tinggal zuhur, tinggal asar dengan sengaja sengelai. Tak ada benda waktu amal sunat Tuhan tak akan terima. Ha, bila pergi situ, oh, barulah pula. Lepas tu macam mana, macam mana apa. Sebab itulah kita nak perbanyakkan amal ilmu terlebih dahulu. Bukan awak amal ikut suka gitu, belajar molek. Ha, kena tak nak ambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana menambah takut kita akan Allah, kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang mana kita tahu ibadah macam mana cara dia, syarat dia macam mana, rukun dia macam mana, ini semua ni. Mana barulah kita pergi kepada amal-amal sunat. Pecutan terakhir bulan Ramadan tu dapat Lailatul Qadr itu amal sunat. Memanglah kita kena fokus, tapi amal wajibnya macam mana? Kalau kita tidak bertaubat, nak bertaubat macam mana? Sekarang pun masih lagi tinggal semayang. Bila dinyatakan kemudian pula, bukan kata masa di Pak Jabat kerihit tinggal semayang. Di rumah pun gitu juga dia kata. Kering sewaktu, tunggu satu waktu lagi. Bukan kerana pejabat pun dia kata kering dah. Apa kata, tangguh satu waktu dah. Takut-takutkan dia datang pula. Takut-takut apa ni, dah kering dah, wajib semayang. Sampai tadi, kita belum sempat selesai mandi, masih lagi kita berkewajipan sembahyang. Nak tangguhnya macam mana? Ada. Sehingga kan, pasti kering, kita baru je nak masuk bilik air, nak mandi, orang pun habang waktu lain. Kena qada waktu tu. Itu belum cerita lagi waktu himpun. Kalau kita kering waktu asar pukul 5, pukul 6, segera mandi untuk sembahyang asar, wajib qada zuhur. Itu kita maklum lah tu. Kalau kering waktu isyak pukul 9 malam, 10 malam, kita mandi, kita solat isyak tunai, maghrib kita kena qada. Sebab itu waktu yang boleh himpun. Maghrib kena qada. Zuhur kena qada. Sebab waktu boleh himpun. Tapi baru ni saya ada dengar sekali dalam radio saya, dia suruh ambil satu waktu sebelum. Tidak, satu waktu yang boleh himpun saja. Pukul 5, pukul 6 itu waktu asar. Waktu asar tu waktu zuhur juga. Contohnya macam mana? Kita sembahyang zuhur pukul 5 petang. Kita sembahyang zuhur pukul 6 petang. Zuhur namanya tunai. Bila kita jamak takhir ketika musafir. Musafir kita jamak takhir, sembahyang pukul 5, sembahyang pukul 6, zuhur dan asar. Zuhur kita tunai ke qada? Zuhur kita tunai. Berarti pukul 5, pukul 6 petang tu waktu zuhur juga. Tapi pada masa kering hik ni, kita bukan musafir. Kita duduk rumah. Tapi kira waktu tu seolah-olah waktu bagi zuhur juga. Sebab tu kering waktu asar, asar solat tunai, zuhur wajib qada. Waktu isyak, isyak solat tunai, maghrib wajib qada. Ha. Dia tak ada nak tangguh-tangguh. Ni kena ajar molek dalam bab hukum hakam ni. Besar tanggungjawab kepada suami, atas dan juga kepada ayah. Kita suami, isteri tanggungjawab kita. Kita kena pastikan. Ni hukum hakam solat ni. Kita ayah, kita pastikan anak kita tahajud. Bab hukum hakam ni. Kalau tidak berat kita. Sebagai suami, sebagai ayah. Tersungkur kita di padang mahsyar. Kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab ni. Ini semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadi asas. Bulan Ramadan. Biasa soalan ditanya. Yang bertanya, ditanya persoalan puasa. Yang ditanya pula, dia hanya jawab bab puasa. Saya biasa dengar beberapa kali dah. Dia tanya, "Ustaz, saya ni masuk bangun waktu sahur. Bangun waktu sahur pukul 4.
Pukul 4, pukul 4 tau. Biasa perempuan bangun, pukul 4. Masa saya bangun pukul 4 tu, tengok-tengok haid saya sudah kering. Haid sudah kering. Kemudian soalannya, saya tak mandi segera. Saya mandi lepas subuh. Lepas subuh baru saya mandi. Soalan dia ni, sah tak puasa saya? Ha, tu soalan dia. Sekarang, waktu isyak, malam tu masih lagi ada haid. Dia bangun pukul 4 pagi untuk sediakan sahur, haid sudah kering. Tapi persoalannya, dia kata saya tak mandi lagi. Kalau mandi, tak sempat nak siapkan sahur. Saya mandi selepas dia masuk waktu subuh. Lepas masuk subuh, barulah saya mandi wajib. Sah tak puasa? Dia tanya berkaitan dengan puasa, sah ke tidak? Jawapannya, puasa sah. Sebab tidak ada syarat sah puasa suci daripada hadas besar. Syarat sah puasa suci daripada haid saja, bukan suci daripada hadas besar. Haid kering, sah puasa. Walaupun belum lagi suci daripada hadas besar. Tetapi orang yang bertanya, yang menjawab lupa pukul 4 pagi itu waktu isyak. Itu waktu isyak. Wajib segera mandi untuk solat isyak tunai. Maghrib, qadak. Maghrib tak apa, qadak kemudian pun tak apa maghrib tu. Tak wajib segera tu. Yang pentingnya isyak segera mandi untuk solat tunai. Sahur sempat ke tak sempat, tengok keadaan lah. Kalau agak tak sempat nak siapkan sahur, ada seorang lagi tengah tidur tu kan, kejutkan waktu lah. Oh, seorang lagi tadi tu dia cuik-cuik tu, apa? Bangun siapkan sahur. Kenapa? Saya ni nak mandi wajib untuk solat isyak. Ha, tak payah, tak payahlah kita minum air sudahlah. Tak payah sahur. Sahur sunat je. Padahal ni. Tapi soalan tu dilupa berkaitan dengan kewajipan solat isyak. Yang ditanya tu pula lupa nak memperingatkan. Dia soalan ni mandi lepas dia subuh sah dak puasa, mandi wajib lepas dia sah dak puasa, ini persoalan orang berjunuk. Orang berjunuk malam, bangun sahur dia mandi lepas subuh, makruh. Puasa dia sah. Sebab orang berjunuk di sebelum tidur, dia sembang isyak dah. Ke berjunuk dulu isyak tak mayang lagi? Dalam mana isyak dia sudah semayang, kemudian dia berjunuk. Bangun sahur dia tak mandi. Dia tanya lepas masuk subuh, baru selesai mandi wajib daripada hadas janabah tu. Ha, boleh tanya. Adapun daripada haid, boleh tanya soalan tu. Sebab apabila waktu sahur sudah pasti haid sudah kering, berkewajipan solat isyak tunai. Kemudian solat maghrib wajib diqadakan. Tapi yang tadi lah maghrib tak apalah, kita kemudiankan, mungkin tak sempat. Ada ni. Ha, ni hak berkaitan dengan syarat wajib. Ha, ni kena letak molek ni. Bab hukum hakam kena letak molek. Syarat wajib, syarat sah. Ha, syarat qabul boleh pergi kepada ilmu tasawuf. Ada. Ini di antara ilmu yang memberi manfaat. Ilmu berkaitan dengan untuk menambahkan pengetahuan kita berkaitan dengan amal ibadah kita, terutama sekali solat. Puasa masuk bulan Ramadan, bulan Rejab, bulan Syaban tu kita ambil lah tajuk puasa. Padahal ni bab puasa dia setahun sekali je. Tahun lepas kita ambil dah tajuk puasa, tapi dah setahun kita tak ingat dah. Masuk bulan Rejab, bulan Syaban, hak kuliah tu tukarlah, ambil 2-3 minggu ke untuk bicara bab puasa. Tapi solat ni sepanjang masa. Sama juga dengan haji. Bila nama kita naik, boleh mengerjakan haji, kita masuklah khusus haji. Padahal ni, sebelum kita nama naik, kita tak reti bab haji pun tak apa, itu fardu kifayah. Sebab kita kita belum lagi nama kita naik. Hak solat sepanjang masa. Ini tiang agama. Kena kemah molek hukum hakam solat dan juga hukum hakam berjemaah. Kemudian di antara ilmu bermanfaat laginya adalah ilmu yang menambah pengetahuan kita akan ini kecelaan batin kita. Ha, ni sifat-sifat cela kita, riak, ujub, takabur. Ha, tu. Ha, tu ilmu tasawuf. Ha, tu ilmu bermanfaat kepada kita. Ilmu bermanfaat, ilmu yang menambah gemar kamu kepada akhirat, mengurangkan gemar kamu kepada dunia. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat lagi yang dinyatakan dalam kitab Hidayatus Salikinya, ilmu yang menambah pengetahuan kamu akan tipu daya syaitan. Ha, ni tipu daya syaitan pula ni. Ilmu berkaitan dengan tipu daya syaitan dalam perjalanan kita menambahkan amal-amal di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ha, tu nak. Kau nak pada dapat ilmu yang bermanfaat, ha, cerita pula apakah niat kita belajar. Ha, disusung dalam kitab Hidayatus Salikin, dia comel. Dan kitab Hidayatus Salikin didatangkan pula apakah ilmu-ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita, daripada tauhid, fiqh, tasawuf. Kita maklum ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi setakat mana fardu ain? Ada kitab Hidayatus Salikin didatangkan, dia punya sukatan dia. Tapi lebih nyata sukatan ilmu fardu ain ada dalam kitab Minhajul Abidin, atau lebih nyata. Oh, ini penting kepada kita berkaitan dengan kita nak belajar. Kita nak belajar. Kalau saya sebut ni secara umum, kuliah secara umum. Yang mana kita ahli jemaah ni kadang-kadang ada orang-orang yang baru sahaja. Jadi dalam nak belajar ni kita kena bagi pengetahuan molek. Kena ada ilmu. Macam mana kita nak cari ilmu? Satu-satu tunggu dia ceramah, dia kata nak cari ilmu kena ada ilmu. Nak cari ilmu kena ada ilmu. Kita jadi pelik sekali dengar. Cari ilmu tu tak ada ilmu, tak cari ilmu. Tak, nak cari ilmu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita cari ilmu tak akan jumpa ilmu yang sebenar. Oh, dia gitu. Nak cari ilmu kena ada ilmu apa? Nak ngaji ilmu mana dulu? Tauhid, fiqh, tasawuf, hak fardu ain dulu. Mana hak fardu ain? Ha, itu ilmu penting. Bukan kata kita pakai ikut pandalah. Siapa nak mari ceramah, kita tak ada telinga kita. Tak jadi, tak jadi. Kita kena ada ilmu berkaitan apakah ilmu yang kita nak kena cari hak fardu ain. Ha, itu mana apa? Nak cari ilmu kena ada ilmu. Ha, ni hak ni comel dan kita ada tu salikin dan kita Minhajul Abidin berkaitan ilmu. Lah kita pergi pada bab taubah. Macam mana kita nak cerita bab taubah? Kalau ilmu bab akidah kita tidak titik beratkan. Macam mana kita nak bertaubah? Kalau ilmu fiqh bab semayang kita semayang adah semata-mata. Sebab bertaubah daripada sebelum ni kita tidak solat, bukan hanya solat. Dulu kita tak solat. Kita bertaubah dengan bahawa kita sekarang solat. Solat yang dikira solat adalah solat dengan ilmu. Bukan solat, pesen buat, tu adah. Tak panggil solat pun. Solat yang tidak menepati syarat rukun. Nabi bersabda kepada Khalid bin Rafi', Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, semayang kamu, kamu belum semayang. Nabi kata kepada Khalid bin Rafi', kamu tak semayang lagi. Tiga kali Khalid bin Rafi' buat cara semayang di sini. Nabi kata kamu belum sembahyang. Bila belum semayang tak kita taubat lagi. Dulu tak semayang terang-terang. Sekarang semayang tapi ilmu. Tak semayang lagi, taubatnya macam mana? Kemudian kita nak bertaubat. Hak dah sebesar bukan hanya tinggal semayang, bukan hanya tinggal puasa. Dah sebesar riak, dah sebesar ujub, dah sebesar takabur, dah sebesar hasad. Nak taubat bila? Ha. Kita dah sebesar batin, kita kekalkan. Di masa yang sama, kita rajin semayang sunat. Kita rajin ngaji Quran, kita rajin berzikir, kita rajin puasa sunat, kita buat benda sunat. Di masa sama, kita mengekali dosa-dosa yang besar. Tuan terima? Kita rajin semai sunat, puasa sunat, tapi dalam ni, riak, ujub, takabur. Ha, ni kena taubat ni. Nak taubat riak, ujub, takabur ni kena ngaji ilmu fardu ain tasawuf untuk kenal riak tu apa dia, ujub tu apa dia, takabur tu apa dia. Kemudian macam mana cara kita nak melepaskan diri kita daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak ni. Anak bertaubat tu kata balik kepada ilmu. Bukan taubat ni kita mari sejik surau, nampak buat semayang, buat jemaah, belajar kedok, itu dah kita taubat. Sebab kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu boleh pergi pada taubat. Ilmu pergi pada taubat. Tapi ilmu tak panggil taubat. Itu kait antara ilmu kemudian pergi kepada taubah. Ha, kalau kira setakat itulah, lengkap tu tak lengkap, tapi hak tajuk tu kira sebut dah lah, ilmu sebut dah, taubah pun sebut dah. Ha, apa tu macam mana? Ha, masa tadi kata 9:30, ni 9:20, tak lajak lagi. Ilmu laduni. Kemudian ilmu laduni. Kita kalau kita ada ilmu, kita beramal, Tuhan akan kurnia ilmu laduni kepada kita. Man amila bima alima
Wa rasulullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, nescaya Allah Ta'ala akan kurnia ilmu kepadanya. Ilmu yang tak tahu. Kita ada ilmu, kita beramal. Dalam kita kau lama, kau nyata, kau jelas. Itu ilmu kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada ilmu, kita beramal, Tuhan akan kurnia. Lepas tu kita belajar, asal-asal kita belajar, kita beramal. Lepas tu lepas tu terang, 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 nyata-nyata. Itu kurniaan daripada Allah. Sebab kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Bukan belajar sipang, belajar sipang ilmu, bukan. Allah tak akan kurnia. Itu ilmu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang duk mengaku dalam YouTube-YouTube tu, waktu faham-faham je lah tu. Nak cerita pun kadang-kadang. Tapi orang pakar semacam, ramah juga orang tu duk mengaku ilmu laduni. Oh, tu bukan laduni pun. Orang kata pun dalam guni. Di ilmu kurniaan ni, ilmu, ilmu Tuhan capuk ni. Ilmu kurniaan ni. Di antara ilmu ni, kita dengan Tuhan je. Pandang ni. Tapi dalam kita, diri kita sendiri, kita sendiri, kita tahu kita beramal, kita tahu kita beramal. Tuhan kurnia pada kita tu pun untuk diri kita, kita cerita ke orang macam mana. Sama juga kita dalam menyampai ilmu agama. Sebab tu kita ada ilmu, kita jangan sipang. Kita sapa kepada anak kita, kita sapa kepada orang-orang yang boleh nak dengar apa yang kita nak cerita. Penting lah. Sebab bila kita menyampaikan ilmu agama, insyaAllah Allah akan kurnia ilmu kepada kita. Dalam dunia tu, lepas tu nak ngaku macam mana? Dia nak ngaku macam ilmu laduni Nabi Khidir AS. Itu Nabi. Khidir AS adalah Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tu nak ngaku laduni, orang lain pula nak tupang, hok pelik-pelik, orang boleh tahan lah, ambil gila. Hak jenis ni ilmu-ilmu asah ni, hak tu mungkin belajar tidak, apa pun tidak, nak alasan apa lagi? Wa alasan ilmu laduni lah. Wa alasan ilmu laduni. Dia sebenarnya, kalau kita mengaji dengan alim-alim ulama, mereka ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengaji dengan tutup guru tu. Tutup guru tu ada kehebatan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tak pernah mengaku pun. Kami ni tuan guru yang ada makam di sisi Allah, ada ilmu laduni. Dia tak cerita pun. Itu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak dapat ilmu syariat. Ilmu syariat tu. Lepas tu dia dikurniakan oleh ilmu kurniaan daripada Allah. Kita pun mudah-mudahan dapatlah kesan dia. Kita pula ada ilmu, kita boleh beramal. Mudah-mudahan kita dapat juga ilmu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kadang-kadang tu tengok orangnya, orang biasa, bukan ada asas pengajian, mana dia bertobah dengan Allah, jujur ikhlas sungguh, dia belajar sungguh-sungguh. Mana kalau kita kata belajar peseng hok, kalau kita kata daripada alif beta lah, ABC dia, kita kata dengan umur tua tu, rasa macam tak boleh dia. Tapi dengan kesungguhan dia, keikhlasan dia, dia lebih mudah faham daripada orang-orang hok lebih muda. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pergantungan dia kepada Allah. Kalau pergantungan dia kepada asbab, asbab belajar wajib. Tapi tengok pada suasana diri, dengan tuanya, dengan tak ada asahnya. Ini asbab lah ke ni? Bila tua, asbab tu jadi macam, kau payahlah dengan umur tua. Lepas tu pun asah pula tak ada. Tapi dia sedar diri dia seumpama tu, dia buat asbab, belajar, dia bergantung kepada Allah. Nak belajar, biarlah. Boleh faham sikit-sikit pun biarlah. Tapi nak ilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mudah je tuan pun. Mana kalau kita kata, payah orang tua ni, mungkin tak ada asah. Tak. Itu mengapa? Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang lebih cepat daripada orang muda lagi. Sebab dia ada kesungguhan dia. Ni, sungguh dia. Lepas tu mohon kepada Allah. Dia bangun malam berdoa kepada Allah. Dah orang lain belajar, mudah faham. Saya belajar, payah faham. Sebab apa? Dah lah, umur tua. Masa belajar, kena urut betih, urut lutut dah. Sakit orang dah. Ni sama sakit orang ni sejam lebih pula ni. Bila orang sakit, ilmu pun baik nak masuk. Tapi dah dia bergantung kepada Allah, Allah Ta'ala akan kurnia ilmu kepadanya insyaAllah. Itu panggil ilmu laduni. Hak tu tak jaduk ngaku-ngaku. Hak ngaku tu faham-faham lah. Hak tu kan nak turut pun sebalah, sejenis kau panggil. Sejenis je.
Dia mengaku malam duni. Mudah sangat je. Kau mengaku, awak ni mengaku, awak ni mengaku. Ada. Oh, muafiq masbuk. Pagi esok kita sudah buat malam ni. Sungguh. Oh, kita... Betul, penting. Kita 9:30, kita masuk tajuk pusing yang kedua, muafiq masbuk, pagi esok lah. Memang... saya tak ada cerita. Kalau saya cerita, saya tak pandai berhenti. Asah. Nak cerita asah macam mana? Dan saya mula je. Tak ada berhenti dah lah. Dan dia masuk je. Apa dia ta'rif muafiq masbuk? Apa hukum muafiq masbuk? Tambahan sekarang ni pula, adalah buku-buku cerita muafiq masbuk. Buku sekolah. Jauh 5 je muafiq masbuk ni. Tak sekolah dulu? Ke lakoh? Jauh 4 nak jauh 6? Adakah kan sekolah kalau cerita lakoh kan? Jauh 5 ada muafiq masbuk. Kalau ada anak sekolah, balik-balik tengok dalam buku jauh 5 ada muafiq masbuk. Tapi malang dalam buku tu, takrifan pun tak betul. Huraian dia pun tak betul dalam buku tu. Tak ada nak teruk-teruk dalam buku tu. Buku sekolah ni walaupun... disohkan di belakang tu oleh beberapa orang. Lepas tu yang mengajar buku tu ribu-ribu ustaz di sekolah, tapi takrifan dia tak betul. Huraian dia pun tak betul. Berkata muafiq masbuk ni, dia takrif tu cukup mustahak. Muafiq dapat masa satu fatihah. Masbuk tak dapat masa satu fatihah. Daripada takbiratul ihram makmum sampailah kepada masa imam rakaat. Daripada tegak makmum rakaat kedua, ketiga dan keempat sampailah imam rakaat. Dapat masa fatihah satu fatihah, muafiq. Wajib menyudahkan fatihah. Tak dapat masa masbuk, imam rakaat wajib rakaat satu mata, fatihah ditanggung oleh imam. Itu je. Tapi nak dapat masa, tak dapat masa, kena faham molek pula. Kemudian muafiq masbuk ni tidak berkait dengan rakaat yang pertama, dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Sebagai contoh, ni contoh. Kita orang tua, lepas dah tasyahud awal, kita nak bangun qiyam tu, kita bangun dalam keadaan panggil apa ni? Dalam keadaan jadi lambat-lambat dah, kita sakit lutut, sakit pinggang. Jadi imam dengan makmum yang lain separuh fatihah dah baca. Barulah kita boleh betul tubuh kita tegak. Sekejap imam rokok, dapat tak masa satu fatihah? Tak dapat. Masbuk wajib rokok serta merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Ini biasa berlaku kepada orang yang uzur, yang lambat gerak diam dia. Sama juga dengan orang ketiga, sama lah. Lepas dia sujud yang kedua, orang ketiga, imam terus naik pada berdiri. Dia pun naik pada berdiri tapi lambat macam tadi lah. Dia tegak. Sampai kepada imam rokok, dapat tak masa satu fatihah pertengahan? Tak dapat. Masbuk wajib rokok serta merta, itu saja. Dia tidak berkait dengan rokok pertama muafiq masbuk ni. Dia berlaku pada tiap-tiap rokaat. Tapi ta'rif tu kena kena molek lah. Kemudian hukum dia kena jelas molek. Kemudian muafiq masbuk ni dia banyak permasalahan. Muafiq dia banyak-banyak permasalahan dia. Masbuk pun dia banyak permasalahan dia. Oh tu kena ngaji suku dalam satu buku. Contohnya buku Masalah Muafiq dan Masbuk. Dia ada buku lengkap di dalam tu. Dia Muafiq Masbuk ni kalau kitab Jawi lama, Munyatul Musalli. Di belakang tu ada kitab Bahjah Mardiyah. Dia Syedau Munyatul Musalli kitab lain. Di belakang tu Bahjah Mardiyah kitab lain. Tapi pencetak oleh kerana Bahjah Mardiyah tu tak panjang mana, dia pun buat satu cetakan, dua kitab. Tapi kalau orang sekarang, Bahjah Mardiyah tu, dia tulis dengan cara sekarang, tulisan besar, ada perenggang, Bahjah Mardiyah boleh buat satu buku ke. Tapi dia kitab lama kan, di mana ada perenggang-perenggang. Dia straight. Jadi Bahjah Mardiyah dalam 4 muka surat gitu, 5-6 muka surat je. Jadi sebab tu dia, sekali dengan kitab Munyatul Musalli. Lepas tu kitab lain. Situ bicara berkaitan dengan muafiq masbuk. Waktu kena ngaji suku molek, kena khususkan tajuk muafiq masbuk, kena baca kitab. Daripada takrif dia, permaknanya hukum dia dan permasalahan dia. Cuma bagi kita yang tak pun nak faham muafiq masbuk ni, kita pakai mazhab Hanafi sudahlah. Imam rokok-rokok. Menjadi susah pula tu. Imam rokok-rokok. Mazhab Hanafi, makmum tak ada bacaan fatihah. Memang tak ada bacaan fatihah. Kalau pergi masjid bermazhab Hanafi,
Dia tidak ada bacaan Fatihah. Kita sembahyang tepi dia. Kita mazhab Syafi'i, baca kena dengar di telinga. Gerak bibir mulut saja tak sah bacaan rukun Fatihah, rukun kauli. Kena dengar di telinga. Kita pun bila dengar di telinga, orang dia senyap. Kita baca bunyi sosek, 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 itu orang dia ni. Dia sigung. Apa tu? Tu imam baca dah. Awak baca apa lagi? Baca pula ni ganggu di telinga dia, bunyi, bunyi, bunyi. Sebab kita mazhab Syafi'i, rukun kauli, Fatihah ke apa semua, kalau kita gerak bibir mulut, telinga tak dengar, tak sah rukun kauli. Wajib dengar di telinga. Bila telinga kita dengar, telinga kita dengan telinga orang sebelah tu sejekat aje. Dia pun dengar juga, dia bosan. Sebab tu dia kalau Mekah, ni berlaku Mekah. Apabila rokok, kita orang masyarakat tak rokok, dia ulur tangan. Pandai ni? Dia rokok. Dia rokok. Orang sebelah tu tak rokok. Dia ulur tangan, dia pegang ke orang tu, dia. Orang ni aku. Kita pun lawan, kita pun karate. Kita karate. Kita bermazhab Syafi'i. Kalau kita muafiq, imam rokok sekalipun, kita belum selesai baca Fatihah, kita wajib kena selesaikan bacaan Fatihah kita. Mereka tidak ada bacaan Fatihah. Sebab tu bagi mereka, imam rokok, tidak rokok, satu benda yang pelik. Bagi mereka pelik. Sebab mereka tidak ada bacaan. Makmum tidak ada bacaan Fatihah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fakiratul imam kiratul lahu, Nabi kata. Sungguh dijadikan imam untuk diikuti. Bacaan imam menjadi bacaan kepada makmum. Makmum dah baca Fatihah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, hadis itu kepada makmum masbuk. Bacaan imam menjadi bacaan kepada makmum. Makmum masbuk. Imam tanggung bacaan Fatihah makmum masbuk. Tak sempat nak disudahkan baca. Ada ni. Ha, gitu je lah. Kalau kita agak tak berapa nak pandai tu kau pakai. Imam rokok-rokok je. Ada ni. Atau kena ngaji satu bab khusus tu. Saya kadang-kadang biasa pakai whiteboard. Masbuk ni kadang-kadang sejam setengah kuliah maghrib. Tulis whiteboard. Tu pun kadang-kadang begitu lah. Sebab orang ni kadang-kadang dia sudah ada ilmu dia sendiri yang tak tepat dengan takrif maupun masbuk, agak payah. Mudah je sebenarnya. Tapi apabila dia ada dah ilmu yang salah tu, bila kita cerita pula hak sebenar masbuk macam mana, dia agak payah. Payah nak terima. Tapi memang kena belajar tu. Kita kena belajar. Kita bermazhab Syafi'i. Hak tadi tu kata mazhab Hanafi tu untuk sementara, kalau tak pandai sangat kau. Gitu je. Tapi pokok pangkalnya, ilmu amal bergantung kepada ilmu, bukan wa'amal begitu saja. Mudah-mudahan kita ni mati dalam ilmu amal. Ilmu amal diumpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling mahal dalam agama, ilmu amal. Ilmu amal. Ha tu. Ha. Dan dia masalah semayang kursi ni, dia permasalahan yang berbeza di antara satu sama lain. Kita tidak boleh nak menetapkan dia semayang kursi turun ke bawah boleh. Tidak semestinya boleh turun ke bawah. Dia banyak permasalahan orang semayang kursi ni. Kita nak menetapkan tak boleh. Tapi kena faham boleh. Semayang kursi ni ada dalam keadaan kita semayang kursi tidak sah semayang. Ada keadaan yang dibenarkan, ada keadaan yang tidak dibenarkan. Sebab saya bercadang esok di Masjid Hulu Kelang, Masjid Ar-Ridwan tu, saya nak sentuh. Sebab saya dahulu saya ada bincang dengan pihak masjid Nak baca buku panduan solat bagi berbuduk bersolat bagi pesakit. Buku tu dikeluarkan oleh JAKIM. Saya ada baca di Terengganu buku tu, panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Panduan bersuci dan bersolat bagi saya. Di dalam tu dipanjang cerita berkaitan dengan solat atas kerusi. Manakah yang boleh kita solat atas kerusi, manakah yang tak boleh. Jadi kita nak atas kerusi, jangan turut orang. Kita kena pastikan keuzuran macam kita ni boleh solat atas kerusi. Jangan kita uzur, tapi kita ada ketika kita wajib turun ke bawah untuk sujud. Kita wajib kena turun ke bawah untuk sujud. Sebab sujud syaratnya wajib kena bumi tujuh anggota. Kita sujud atas kursi, dia tidak mencukupkan syarat untuk sah rukun sujud. Macam saya sebut mula-mula tadi, tiap-tiap rukun ada syarat. Di antara syarat untuk sah rukun sujud, dia ada 8 syarat.
Untuk sah rukun itu ada 8, di antaranya kena bumi 7 anggota. Di antara syaratnya tinggi punggung daripada kepala, dipanggil tangkis menungging. Itu syarat. Kita duduk tak khusi, kita nak suci tertunduk ke hadapan. Tidak kena bumi 7 anggota dan tidak tinggi punggung daripada kepala, tidak melengkapkan syarat bagi rukun sujud. Dalam keadaan macam mana? Ada dalam keadaan kalau kita buat seumpama sembang kita tidak sah. Ada dalam keadaan keuzuran yang tertentu, tak apa. Kita kena belajar khusus pula waktu tu. Jangan kita hanya tengok orang patah khusus, teman patah khusus sama. Kita tengok keadaan. Dan kita sendiri pun tidak boleh nak menetapkan seseorang tu macam mana. Sebab keuzuran antara seseorang, dia berbeza. Mana kita nak letak cara pukul borang, tak boleh. Ha, sebab ada yang okey je teman patah khusus, ada yang tak. Mana kalau ikut mazhab Syafi'i kita lah. Ikut mazhab Syafi'i kita, sebab tadilah sujud tu ada syarat-syarat dia. Mana nak mata kursi, kena belajar molek. Okay, setakat tu dah. Cukuplah masa tu. 9:30. Sebab saya mari jauh dari Terengganu. Kalau setakat kuliah pendek-pendek, tak padan leluh mari jauh. Tak leluh mari jauh. Yelah, kita ni, kita belajar pun, waktu kita ni maghrib ke lah. Dia maghrib ni kalau boleh, dia kena panjang sikit lah. Macam Terengganu memanglah kadang-kadang salah satu tempat sejam, sejam lebih. Sebab apa? Sebab secara umum orang kitanya, waktu ke lapangan adalah waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib kita kuliah 40 minit, kita berhenti, tak padang. Tak cukup lah untuk kita. Sebab kita kadang-kadang ni, kita belajar ni bukan kerana kita nak dapat kelebihan. Kita belajar untuk lepas tuntutan wajib. Kalau kita lepas dah tuntutan wajib fardu ain, kita belajar untuk dapat kelebihan, tak apa, pendek-pendek pun tak apa. Tapi kalau kita belajar untuk ilmu fardu ain kita, kita kena panjang. Lepas tu sekarang ni pula tidak ada alasan. Kalau kita kata ke lapangan kita hanya waktu maghrib, waktu maghrib tak cukup, 3 ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi kalau kita kata kekangan masa ke apa semua, tidak ada alasan sekarang. Sekarang orang boleh belajar melalui hot live FB, orang boleh belajar. Tidak ada alasan sekarang. Kalau kata alasan sekarang ni, hidupan dunia sekarang terlampau sibuk. Tapi Tuhan beri pula kemudahan kepada kita. Dalam keadaan kita sibuk, kekangan masa yang agak terhad, tapi Tuhan beri kemudahan pula kepada kita. Orang duduk lupa kan, kadang-kadang dia duduk dalam kereta lama. Duduk dalam kereta lama, baik dia dengar rakaman-rakaman pengajian. Itu mana? Kau duduk Kuala Lumpur ni kan, kadang-kadang dia agak kereta tu setengah jam, sejam perjalanan. Kita buka kuliah ilmu. Ni buka radio, hak lagu dangdut pula. Padahal ya, gitu rugi kita. Kita boleh belajar. Dengan kekangan masa pun, insyaAllah. Walaupun kita kata kita tak hadiri majlis ilmu, kelebihan dia kurang, tapi kurang-kurangnya kita menambah ilmu, hak menjadi kewajipan kepada kita. Mudah-mudahan hak kuliah kita malam-malam ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam taufik hidayah Allah, kekalkan kita dalam ilmu dan kekal kita dalam amal sampailah kita mati. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.